Selamat berjumpa dalam Diva Channel, Dayang Indonesia Fine Arts Academy Channel. Kali ini kita akan membahas pada episode yang kedua musik terapi bersama dengan saya, Dian Natalina. Pada episode yang pertama, kita sudah melihat bagaimana musik bekerja di alam ini dan berinteraksi dengan tubuh manusia melalui frekuensi yang ada. Sekarang kita akan melihat bagaimana musik bekerja dalam tubuh manusia itu sendiri. Pada musik yang tadi kita dengar, For Alice, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa bahagia dengan lagu tersebut? Atau merasa terganggu? Banyak perasaan yang kita timbulkan saat kita mendengarkan musik. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Mari kita akan melihat keterangan ini lebih lanjut lagi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Secara garis besar, musik yang kita dengarkan masuk ke dalam telinga, diproses oleh otak, dan kemudian memberikan hasil pada sistem metabolisme tubuh manusia. Baik itu sistem pencernaan, sistem pernafasan, maupun sistem-sistem lain. Bahkan sampai dengan pengeluaran hormon. Hal itulah yang terjadi saat kita mendengarkan musik. Dan hal ini bisa terjadi berbeda-beda dalam setiap manusia. Tergantung bagaimana kondisi sang manusia itu sendiri, bagaimana perasaannya saat itu, bagaimana keadaan tubuhnya pada saat itu. Kita akan melihat dengan lebih secara terperinci lagi bagaimana musik diproses oleh otak kita. Otak manusia terdiri atas dua belahan, kanan dan kiri. Bagian kanan mengontrol tubuh bagian kiri, dan bagian kiri mengontrol tubuh bagian kanan. Otak sendiri terbagi atas empat bagian, yaitu otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum tulang belakang. Otak depan terbagi atas dua, yang kita sebut dengan cerebrum dan diacephalon. Cerebrum terbagi atas hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Ini banyak yang kita ketahui saat ini, bagaimana hemisfer kanan mempengaruhi akan emosional, kesadaran, musik, kreativitas, imajinasi, dimensi, daya ingat, dan juga motorik untuk otak kiri. Sedangkan di hemisfer sebelah kiri, itu adalah tempat dari kemampuan bahasa, matematika, logika, kemampuan berpikir dalam ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat dengan jelas pada gambar berikut ini. Yang terjadi adalah pada saat ini, saat kita mendengarkan musik, kedua otak kita sebenarnya bereaksi, baik hemisfer kanan maupun hemisfer kiri. Namun porsinya akan berbeda-beda dan tergantung dengan jenis musik yang kita dengarkan. Saat kita mendengar musik, suara masuk dalam telinga. Kemudian diproses melalui gendang telinga dan akhirnya sampai ke otak. Kita bisa melihat dengan jelas pergerakan suara hingga sampai ke otak pada cuplikan berikut ini. The ear has three parts. The outer ear, or auricle, the middle ear, and the inner ear. The auricle, the visible part of the ear, collects sound waves and directs them to the auditory canal. The auditory, or ear canal, is lined with cilia and ceruminous glands. The earwax from the ceruminous gland and the cilia protect the ear from entry by foreign matter. The thin tympanic membrane separates the outer ear from the middle ear. Sound waves cause it to vibrate. The three tiny bones of the middle ear are the hammer, or malleus, anvil, or incus, and stapes, or stirrup. These bones pick up the vibrations from the tympanic membrane and transmit them to the inner ear. The eustachian tube of the middle ear opens into the pharynx and permits air pressure to equalize between the ear and the outside air. The inner ear is maze-like, consisting of bony and membranous structures surrounded by fluid. The semicircular canals are fluid-filled bony loops that help maintain our body's balance. The cochlea is a fluid-filled, snail-shaped structure that houses the organ of Corti, the true organ of hearing. The fluid aids in the transmission of the vibrations. The organ of Corti changes the vibrations into nerve impulses that are picked up by the auditory nerve. Sound waves are collected by the auricle, or outer ear, and sent to the auditory canal, tympanic membrane, ear bones, and then to the cochlea, where the vibrations are changed by the organ of Corti to nerve impulses and transmitted by the auditory or cochlear nerve
the temporal lobe of the brain for interpretation. Di bagian otak tengah terdapat amigdala, suatu susunan struktur neuron yang berbentuk seperti kacang almond. Bentuknya sangat kecil dan dia berfungsi menerima input dari sistem tubuh kita, baik itu penglihatan, auditori, maupun penciuman. Amigdala ini menyimpan memori dan juga mengeluarkan emosi dalam kehidupan kita. Dan dia mengirimkan sinyal-sinyal saraf ke hipotalamus dan otak, tempat pernafasan, keringat, denyut jantung, pembuluh darah, bahkan juga tonus otot dikendalikan oleh amigdala. Jadi dapat kita rasakan bagaimana saat kita melihat atau kita mendengar ataupun kita mencium sesuatu, amigdala akan memproses semua itu dan memberikan kita rasa marah atau senang, atau kita merasa sedih saat mendengar sesuatu, ataupun kita merasa mungkin kesal akan sesuatu yang hanya kita cium baunya saja atau hanya kita dengar sedikit saja membuat kita merasa kesal. Dari sinilah timbul sistem-sistem metabolisme tubuh yang berpengaruh dalam sistem perencanaan tubuh kita. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor musik apa yang diproses oleh otak dan berpengaruh terhadap tubuh manusia. Ada 5 faktor yang penting. Yang pertama adalah melodi. Dalam musik, kita mengenal melodi adalah suatu susunan yang paling mudah untuk diingat. Saat kita mendengar lagu, tentu kita akan langsung mengingat melodinya tanpa memperhatikan apakah itu harmoni sesuai atau tidak, bahkan kadang-kadang tanpa memperhatikan liriknya. Yang penting kita tahu, oh melodinya seperti ini. Nah, melodi ini juga diproses tidak begitu saja oleh otak, tapi dia memilah-milahnya kembali. Melodi dengan interval yang jauh berbeda dengan melodi dengan interval yang jarak dekat, seperti ini misalnya. Ini adalah melodi dengan interval jauh. Kemudian melodi dengan interval dekat, misalnya seperti ini. Otak kita akan menerima dan mengolah suara itu dengan berbeda. Jangan kita bayangkan bahwa apapun yang kita dengar, semua itu akan sama. Tidak demikian. Tapi dia akan mulai memilahnya kembali, menelaahnya lagi, memprosesnya, menganalisanya, sehingga memberikan hasil input dalam tubuh kita. Faktor yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah harmoni. Di dalam musik kita mengenal harmoni. Secara umum kita mengenal harmoni major atau minor yang memberikan nuansa senang, gembira, terang, atau yang sedih, gelap, dan susah yang berat, seperti contohnya. Ini adalah nada musik dengan harmoni major. Kemudian kita akan coba dengarkan yang minor. Terdengar bukan perbedaannya bagaimana saat kita mendengarkan harmoni major maupun harmoni minor. Tapi tidak semua harmoni minor memberikan kita rasa sedih, atau tidak semua harmoni major memberikan kita rasa bahagia. Mungkin ada beberapa faktor lagi yang akan mempengaruhi dari kualitas musik itu sendiri. Yang ketiga adalah timbre atau warna suara. Warna suara itu menunjukkan kualitas dari suara yang dikeluarkan. Misalnya pada seorang penyanyi, kalau kita melihat ada penyanyi yang menurut beberapa orang suaranya bagus, enak didengar. Tapi menurut sebagian orang suaranya sangat mengganggu. Mari kita perhatikan video berikut ini. I'm gonna make you mine.
niggas out there, you see you get up off your seats. Lock your doors and keep your parents out. And turn your music up. Terasa perbedaannya bukan saat kita mendengarkan suara chipmunk yang seperti suara anak-anak. Bagi anak-anak suara itu sangat menyenangkan, tapi bagi kita orang dewasa mungkin ada beberapa yang merasa terganggu dengan suara itu. Kemudian dari satu lagi video yang kita dengarkan tadi, suara musiknya agak musik keras dan suaranya kurang jelas karena terdengar parau dan sangat serak. Buat kita yang tidak menyukai musik itu tentu akan merasa terganggu sekali. Tapi buat mereka yang menganut aliran musik tersebut, lagu-lagu tadi atau suara tadi sangat membuat mereka lebih tenang, membuat mereka lebih bersemangat mungkin, membuat mereka memberi pikiran positif mungkin. Yang keempat adalah lirik lagu. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dari lagu itu sendiri. Kalau kita melihat sekarang banyak sekali lagu-lagu yang beredar saat ini memberikan lirik-lirik yang terlalu meratap, terlalu mendayu. Tapi bagi sebagian orang itu merupakan ungkapan perasaan dia. Tidak ada salahnya melakukan hal seperti itu. Tapi yang terbaik adalah ada lebih baiknya kalau kita mendengarkan lagu-lagu dengan lirik yang positif, yang bersifat memberikan semangat, memberikan energi positif, sehingga kita boleh merasakan lebih bersemangat dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Seperti misalnya lagu-lagu Ismail Marzuki. Kalau kita melihat liriknya, lagu Indonesia Tanah Air Beta, lagu Juwita Malam, sangat indah. Tidak terkesan cengeng gitu ya, tapi lebih memberikan semangat gitu. Lebih terdapat makna yang lebih dalam dari lirik lagu tersebut. Yang terakhir adalah ritme dan tempo. Ritmik suatu lagu juga mempengaruhi apa yang menjadi pesan dari sang pencipta lagu. Misalnya, kalau kita mendengarkan ritmik lagu tempo seperti ini, tentu akan berbeda saat kita mendengarkan lagu dengan ritmik. Benar bukan? Karena akan ada yang terasa dalam tubuh kita merespon terhadap ritmik yang kita dengarkan. Secara langsung terjadi pada denyut jantung kita dan akan berpengaruh terhadap peredaran darah dalam tubuh kita. Kemudian juga tempo. Tempo yang mengiringi ritmik itu sangat berpengaruh. Apakah kita mendengarkan lagu dengan tempo yang lambat sehingga membuat tubuh lebih rileks? Untuk musik terapi banyak digunakan untuk relaksasi tentunya adalah tempo sekitar 70. Dalam arti itu sesuai dengan pergerakan sistem peredaran darah manusia. Dan kalau kita mau lebih bersemangat atau membangkitkan energi kita saat pagi hari, kita perlu sesuatu yang membangunkan tubuh kita, membangkitkan semangat kita, kita bisa pasang musik-musik dengan tempo yang lebih cepat. Kelima faktor tadi sangat penting dalam sisi musik musik yang kita dengarkan. Dan ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Maka perhatikan musik apa yang kita dengar. Bagaimana musik itu berpengaruh dalam tubuh kita. Karena tanpa kita sadari, walaupun kita tidak menginginkan mendengarkan musik tersebut, tapi itu sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Karena musik akan memberikan respon, memberikan energi, memberikan frekuensi dalam tubuh manusia. Demikian episode kali ini bersama dengan Diva Channel dari Indonesia Fine Arts Academy. Saksikan episode berikutnya Musik Terapi bersama saya, Diana Talina. Salam musikal!